Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Saya berharap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum saya memulakan pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cikgu Syazana dari SMK Puteri Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Pada hari ini, saya akan mengajarkan matematik tambahan tingkatan 5 bab 3 iaitu pengamiran. Baiklah murid-murid, tajuk pengamiran mempunyai dua subtopik. Yang pertama adalah kamiran tentu dan yang kedua adalah kamiran tak tentu. Hari ini, saya akan mengajarkan kamiran tak tentu. Saya berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku nota dan pen untuk memudahkan anda membuat catatan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, anda dah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita? Jika anda dah bersedia, mari kita lihat paparan skrin. Kita mulakan pembelajaran kita dengan memperkenalkan kata kunci bagi tajuk kamiran. Kata kunci yang pertama adalah tata tanda kamiran. Dan yang kedua adalah dx yang membawa maksud kamiran terhadap x. Bagaimana pula jika kita kamirkan terhadap y? Betul, maka kita akan tulis sebagai dy. Mari kita lihat rumus bagi menentukan kamiran ax kuasa n. A adalah pemalar dan n adalah integer. Kita dapat lihat di sini bahawa apabila kita kamirkan sesuatu sebutan, nilai kuasa x iaitu n akan ditambah dengan 1. Seterusnya, seluruh sebutan ini akan dibahagi dengan nilai n tambah 1. Dan akhir sekali, kita perlu tambah c. Murid-murid, C wajib ditulis untuk semua kamiran tak tentu. C juga merupakan satu pemalar. Anda masih tidak jelas bukan dengan hanya melihat rumus? Mari kita lihat contoh yang pertama. Kamirkan yang berikut terhadap X. Kamirkan 5X kuasa 2. Apabila kita mengkamirkan sesuatu sebutan, kita akan mula dengan meletakkan simbol kamiran. Dan seterusnya, tulis sebutan yang diberi dan akhir sekali, meletak tata tanda kamirkan terhadap X iaitu dx. Perkara pertama yang anda perlu perhatikan ialah nilai kuasa X iaitu n. Pada contoh ini, nilai n kita adalah 2. Kita akan tambahkan 2 dengan 1 diikuti dengan membahagi sebutan tadi dengan nilai 2 tambah 1. Dan akhir sekali, jangan lupa tambah C. Hasilnya ialah 5X kuasa 3 per 3 tambah C. Harap anda semua faham dengan contoh satu ini. Sekarang kita beralih pula kepada contoh yang kedua. Kita akan kamirkan 3. Langkah yang pertama,
tulis sebutan dalam bentuk kamiran. Perhatikan contoh kedua ini. Apa yang tiada? Ya, betul. Tiada X pada sebutan tersebut. Ingat semua, kamiran kita adalah terhadap X. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu tambah X dengan nilai N kuasa kosong. Kita imbas kembali hukum indeks apabila X kuasa kosong sama dengan 1. Setelah ungkapan kita mempunyai X, sekarang mari kita mula kamirkan. Tambahkan nilai N iaitu kosong dengan 1. Seterusnya, bahagi sebutan tersebut dengan nilai 0 tambah 1. Dan ingat apa semua? Tambahkan C. Maka, jawapan akhir kita ialah 3X tambah C. Bagaimana semua? Mudah bukan? Boleh kita teruskan? Mari kita lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini adalah gabungan daripada contoh pertama dan contoh yang kedua. Soalannya, kamirkan 5X kuasa 2 tambah 3. Contoh ketiga ini mempunyai dua sebutan. Sebutan pertama dan sebutan yang kedua. Maka, kita perlu kamirkan satu persatu sebutan yang diberi. Bagi sebutan pertama, masihkah anda ingat kamiran 5X kuasa 2 dalam contoh 1 tadi? Saya harap murid-murid dapat mengingat kembali proses kamiran seperti yang dipaparkan. Seterusnya, kita akan kamirkan sebutan yang kedua. Sebutan kita yang kedua adalah 3. Kamirkan seperti contoh 2. Maka hasilnya ialah 3X. Dan akhir sekali, jangan lupa tambah C. Maka, jawapan akhir kita untuk soalan ini ialah 5X kuasa 3 per 3 tambah 3X tambah C. Murid-murid, kita akan sambung kembali pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah menyelesaikan 3 contoh sebentar tadi. Sekarang, mari kita lihat contoh yang keempat. Kita akan kamirkan 4X kuasa 6 tambah 3X kuasa 2. Contoh keempat ini juga mempunyai dua sebutan. Maka, kita perlu kamirkan setiap sebutan yang diberi. Ingat, apa yang penting dalam kamiran adalah nilai kuasa X iaitu N. Bagi sebutan pertama, apakah yang perlu ditambah dengan 1? Ya, betul. Iaitu 6. Kemudian, bahagi sebutan tersebut dengan 6 tambah 1. Seterusnya, kita akan kamirkan sebutan yang kedua. Kita akan ulang langkah yang sama. Nilai N kita pada sebutan kedua ialah 2. Maka, tambah 2 dengan 1. Kemudian, bahagikan dengan 2 tambah 1. Dan jangan lupa, tambah C. Kita akan dapat jawapan 4X kuasa 7 per 7 tambah 3X kuasa 3 per 3 tambah C. Adakah ini jawapan akhir kita? Ya, betul. Itu bukan jawapan akhir kita kerana bukan dalam sebutan termudah. Perlu diingatkan, semua jawapan akhir mesti dalam sebutan termudah. Mari kita permudahkan jawapan kita tadi.
jawapan akhir kita yang betul ialah 4x kuasa 7 per 7 tambah x kuasa 3 tambah c. Boleh semua? Boleh saya teruskan ke contoh yang kelima? Mari kita lihat paparan skrip. Seperti mana contoh 1 hingga 4 tadi, kita dapat lihat X adalah pengangka bagi semua contoh tadi. Bagaimana pula jika X adalah penyebut? Mari kita lihat contoh 5. Khamirkan 6 per X kuasa 2. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah kita perlu ubah kedudukan X. Mari kita imbas kembali hukum indeks ini. Maka, sebutan kita akan ditulis seperti ini. Khamirkan seperti biasa. Kita tambahkan negatif 2 dengan 1, seterusnya bahagikan dengan negatif 2 tambah 1. Dan akhir sekali, kita mesti tambah C. Kita akan dapat jawapan 6x kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah C. Perlu saya ingatkan sekali lagi, jawapan akhir kita mesti dalam sebutan termudah. Maka, jawapan akhir kita adalah negatif 6x kuasa negatif 1 tambah C. Bagaimana pula jika 6x kuasa 4 per x kuasa 2? Apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu permudahkan dahulu nilai kuasa x menjadi seperti ini. Seterusnya, saya yakin anda boleh selesaikan soalan ini seperti contoh yang telah kita pelajari tadi. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan teruskan ke contoh yang keenam. Kita dapat lihat, untuk contoh ini, kita perlu lakukan proses pengembangan dahulu sebelum kita membuat khamiran. Selepas selesai proses pengembangan, kita akan menjalankan khamiran seperti biasa. Untuk contoh ini, kita ada 3 sebutan. Sebutan yang pertama, sebutan yang kedua dan sebutan yang ketiga. Maka, kita perlu khamirkan setiap sebutan itu. Untuk sebutan pertama, apakah nilai yang perlu kita tambahkan dengan 1? Betul, tepat sekali. Kita perlu tambah 2 dengan 1. Seterusnya, kita bahagikan dengan 2 tambah 1. Seterusnya, kita akan pergi ke sebutan yang kedua. Apakah nilai n bagi sebutan kedua? Ya, betul. Nilainya adalah 1. Kita perlu tambah 1 dengan 1, kemudian bahagi dengan 1 tambah 1. Dan sebutan yang terakhir, kita dapat lihat tiada X. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu tambah dengan X kuasa 0. Kemudian, tambahkan 0 dengan 1 dan bahagi dengan 0 tambah 1. Setelah selesai, yang akhir sekali, jangan lupa tambah C. Maka, jawapan akhir kita ialah X kuasa 3 per 3 tambah 5X kuasa 2 per 2 tambah 6X tambah C. Maka, jawapan akhir kita ialah X
kuasa 3 per 3 tolak 5x kuasa 2 per 2 tambah 6x tambah C. Sentiasa ingat untuk pastikan jawapan akhir kita dalam sebutan termudah. Jangan lupa ya! Bagaimana murid-murid? Saya harap anda jelas dan faham dengan 6 contoh yang telah kita pelajari tadi. Kita akan sambung dengan rumus yang kedua. Rumus kedua kita ialah kurungan AX tambah B kuasa N. Bagi rumus ini, proses kamiran adalah seperti biasa dengan menambahkan N dengan 1. Kemudian, bahagikan ungkapan N tambah 1 dan darab A. Terdapat sedikit perbezaan berbanding dengan rumus pertama tadi. Kita dapat lihat pada bahagian penyebut terdapat nilai A. A ialah hasil pembezaan bagi ungkapan AX tambah B. Mari kita cuba menyelesaikan contoh bagi rumus kedua ini. Kita lihat contoh yang ketujuh. Kamirkan kurungan 2x tolak 5 kuasa 3. Sama seperti contoh-contoh sebelum ini, apa yang penting, kita perlu kenal pasti nilai kuasa x iaitu n. Bagi soalan ini, nilai n kita ialah 3. Kita akan tambah 3 dengan 1, seterusnya bahagi dengan 3 tambah 1. Dan perlu kita ingat, untuk contoh bentuk ini, kita akan darab n tambah 1 dengan a. Dan a kita ialah 2. Akhir sekali, jangan lupa tambah c. Maka, jawapan kita ialah kurungan 2x tolak 5 kuasa 4 per 8 tambah c. Semua boleh? Anda faham? Saya harap anda faham dengan contoh 7 ini. Tahniah semua! Kita telah selesai mempelajari subtopik kamiran tak tentu. Seterusnya, kita akan buat 2 latihan sebagai latihan pengukuhan untuk sesi pembelajaran hari ini. Anda dah bersedia? Mari kita mulakan. Kita akan mulakan latihan kita dengan soalan 1. Soalan ini merupakan salah satu koleksi soalan SPM. Mari kita cuba jawab soalan ini. Kamirkan kurungan 4 tolak X darabkan dengan kurungan 4 tambah X dan kemudian semuanya dibahagi dengan X kuasa 2. Anda diberi 30 saat untuk menyelesaikan soalan ini. Masa menjawab bermula sekarang. Siap semua? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Untuk soalan ini, langkah pertama, kita perlu lakukan proses kembangan terlebih dahulu. Anda akan dapat 16 tolak X kuasa 2 per X kuasa 2. Seterusnya, kita akan pisahkan menjadi dua pecahan, iaitu 16 per X kuasa 2 tolak X kuasa 2
per x kuasa 2. Permudahkan dahulu ungkapan ini untuk memudahkan kita menjalankan kamera. Kita akan dapat 16 x kuasa negatif 2 tolak 1. Setelah ungkapan dipermudahkan, mari kita mula kamerakan. Hasilnya, kita akan dapat negatif 16 x kuasa negatif 1 tolak x tambah c. Jawapan akhir ini juga boleh ditulis dalam bentuk negatif 16 per x tolak x tambah c. Bagaimana murid-murid? Tahniah saya ucapkan kepada murid yang betul jawapannya. Bagi yang salah, jangan putus asa. Mari kita cuba lagi. Kita akan teruskan latihan yang kedua. Lihat soalan pada skrin. Soalannya adalah 18 bahagi 3x tolak 5 kuasa 3. Mari kita cuba bersama-sama. Anda diberi 30 saat untuk menyelesaikan soalan ini. Masa menjawab bermula sekarang. Masa telah tamat. Mari kita semak jawapan anda. Murid-murid, anda boleh menyemak langkah kerja dan jawapan pada paparan skrin. Jawapan bagi soalan ini adalah negatif 3 per 3x tolak 5 kuasa 2 tambah c. Bagaimana murid-murid? Adakah jawapan anda betul? Tahniah saya ucapkan kepada murid yang betul jawapannya. Bagi yang salah, jangan putus asa, usaha lagi dengan membuat latihan tambahan. Sebagai latihan pengayaan, sila jawab di aplikasi Kahoot dengan menggunakan QR code yang dipaparkan di skrin. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Satu tepukan cemerlang untuk anda semua. Saya harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang.
dari Bekasi dan Assalamualaikum.